Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang untuk para sahabat semua, anggota uh, Meet Jobs uh, yang ada di seluruh Indonesia. Saya yakin pada hari ini Anda-anda semua termasuk saya kita sedang menunggu uh, sesuatu yang mungkin saja belum pasti. <laughs> ya, yeah, oke. Okay. Kemudian uh, informasi apa yang saya bahas yang ini informasinya ya saya bisa katakan ya informasi belum jelas juga. Jadi kalau ada yang uh, WA ke saya secara pribadi tanya ini informasi apa yang ada hari ini, saya belum belum bisa juga karena kita tidak dapatkan informasi ya karena websitenya sendiri sedang down, ya kan? Oke, tetapi uh, paling tidak saya uh, kali ini memberikan pendapat pribadi saya tidak dalam rangka untuk mempengaruhi anda entah anda yang mendengar mau percaya atau tidak. Itu saya kembalikan kepada Anda semua, tetapi uh, itu hak Anda untuk percaya atau tidak, dan saya punya hak juga untuk uh, berpendapat, karena saya dijamin ya, sesuai dengan undang-undang. Uh, <laughs> itu ya, jadi sah-sah uh, saja ya, apa yang saya katakan, Anda tidak percaya, silakan. Anda mau berkomentar, silakan. Uh, yang penting, gunakan bahasa yang sopan supaya kita bisa sama-sama enak, karena apa? Ingat, kita semua adalah saudara sebangsa. <laughs> begitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi uh, bagi teman-teman members yang ingin mendapatkan informasi up to date dari midjobs.com, ya, saya mengatakan ya, tidak ada informasi yang up to date saat ini yang kita bisa dapatkan. Yang kita bisa dapatkan apa? Hanya clue-clue saja. Hanya berupa apa ya? potongan-potongan uh, uh, informasi yang bisa kita hubung-hubungkan atau sambung-sambungkan. Seperti itu, itu yang saya mau jelaskan sekarang Jadi bagi Anda yang ingin atau berharap akan mendapatkan informasi dari website uh, Dari pihak mitos.com Ya mendingan Anda tidak usah mendengarkan ini selanjutnya nah, Karena pasti Anda akan kecewa Tetapi kalau Anda mau mendengarkan bagaimana saya bisa menghubungkan beberapa clue Dan masih mempunyai keyakinan untuk menunggu paling tidak sampai hari ini Siang atau sore nanti Silahkan ikuti nah, Karena saya mempunyai dasar untuk membuktikan itu anda juga berhak percaya atau tidak dengan saya punya ulasan atau analisa atau pendapat dari saya. Itu hak kita masing-masing ya. Oke. Okay. Saya lanjut apa yang ingin saya tunjukkan saat ini. Pertama saya ingin menunjukkan bahwa sebelum informasi atau sebelum website down, kita mendapatkan informasi seperti ini bahwa Midjobs akan melakukan update. Di mana hal ini saya sudah jelaskan di kemarin ya pada analisa saya sebelumnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi bahwa tapi intinya bahwa Midjobs memang sudah berencana akan melakukan update. Oke. Okay. Yang pertama. Kemudian ketika kemarin saat web sudah mulai down tidak bisa diakses, lalu semua orang mulai bertanya-tanya. Puncaknya tanggal 27 kemarin ya. Ada informasi yang muncul seperti ini. Nah, Informasi ini, uh, tidak ada sumbernya. Yang saya, saya juga hanya dapat se-, se seperti potongan gambar yang Anda lihat sekarang. Saya tidak tahu, saya dikirimkan gambar, dan saya, uh, memang, uh, tidak memiliki ini yang cukup, ya, sumber yang cukup untuk menyatakan ini dari mana. jobs atau bukan, tapi oke, okay, saya menyatakan untuk saya percaya karena saya melihat tertulis di sini jelas. Summary http Meetups.com. Apa yang membuat saya yakin atau percaya karena... Uh, kalau ini berasal dari mitos.com maka orang yang bisa mengakses informasi ini adalah hanya orang-orang yang ada di server sana dan menurut saya pemikiran saya mungkin potongan informasi ini sengaja diberikan kepada salah seorang perwakilan dan dari perwakilan itulah disebarkan kepada seluruh members nah sehingga saya memilih untuk percaya karena apa di sini kelihatan generated on May 27th jadi, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2020, jam 11.49, dan ini artinya jam yang ada di server. Ya. Ingat, selisih jam di server dengan waktu Indonesia Timur saya itu adalah 6 jam, di Indonesia tengah 5 jam, di Indonesia barat 4 jam. Oke, selisihnya mundur. Jadi contoh misalnya di sana jam 12 malam, maka uh, di Indonesia Timur itu jam 6 pagi. Nah, seperti itu. Nah, nah sehingga di sini saya melihat informasi seperti ini bahwa Mid Jobs sedang melakukan update. Apa dasarnya? Saya melihat ini. Uh, ada di sini 50 50 ya maksudnya dalam grafik ini. Kemudian di sini dia tulis successfully passed 9. Major errors 5. Moderate errors adalah 4. Apa artinya? Bahwa kemungkinan ada beberapa celah keamanan yang sementara sedang dibenahi yang jumlahnya 18 loh kenapa bisa yakin mengatakan ada 18 oke saya tunjukkan saya coba ke sodan dan saya memasukkan ip address dari midjobs.com oke ini midjobs.com ip addressnya sekian saya bawa masuk ke sana ya. dan mendapati seperti ini. Informasi seperti ini. Oke. Okay. Country Australia artinya apa ini? Bahwa server yang digunakan midjob saat ini lokasinya ada di Australia. Oke. Okay. Ya, internet service provider-nya ya, ISP nih, ISP-nya. Kemudian kita lihat last update. Jadi menurut Shodan ini, update dari midjob terakhir itu adalah tanggal 27 bulan 5. Kalau mau lihat jamnya lihat. Nah, coba kita cocokkan dengan jam tadi. 11.49. Kemudian di sini ya. 14.19.45 seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat. Ya. Di sini informasinya adalah bahwa Vulnerabilities ini artinya apa? Ada banyak sekali celah keamanan. Ada banyak sekali celah keamanan yang masih ditemukan di MeetJobs.com ini. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan celah keamanan yang seperti apa, karena nanti terlalu banyak. Oke, tetapi paling tidak ada banyak. Banyak itu artinya berapa? Jumlahnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 Sangat cocok sekali dengan yang ada di sini. 18 Dan dari 18 celah keamanan yang ada, 9 di antaranya sudah successful. Teratasi dan masih ada 9 yang perlu dibenahi. Berarti update masih sedang berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum yang ini saya mau ke gambar yang ini dulu. Informasinya masih setara, sejajar semua. Bahwa dari yang tadi ada 9 yang sudah berhasil diatasi, ada clue lagi informasi yang saya dapat seperti ini. Please be with us while we are finishing these essential updates to give you a more comprehensive and functional platform. Ini bahasanya sama-sama. To give you a more comprehensive and functional platform, setara atau sejajar dengan informasi sebelum website down, ya. Oke, terlanjut. Ya, jadi hmm. kemudian. Di sini kelihatan nah, nah oke, okay, kesini saja. Nah, di sini ada beberapa hal yang uh, kita jadikan dasar informasi kita. Satu dari empat artinya ini ada halaman baru, halaman pertama yang ada di sini, baru halaman pertama karena one to four ya. Jadi, satu ini halaman pertama dari empat artinya ada beberapa yang sementara dibenahi di sana, tapi oke okay lah, kita hanya mempunyai ini. Database front-end artinya aplikasi pengguna sedang dibenahi juga, ada pembenahan aplikasi pengguna, kemudian database transfer sudah berhasil dilakukan, atau transfer database sudah dilakukan, dan informasi kemarin saya sudah sampaikan juga dari WHOIS mengenai pemindahan database, kemudian SSL, sedang proses, kemudian back-end transfer transfer database dan berhasil. Nah, ini informasi dari halaman pertama. Dari total empat halaman, jadi kita baru tahu segini. Nah, ketika kita coba potongkan dengan uh, uh, hubungkan dengan clue yang ada di sini tadi, maka saya pikir sangat berhubungan ya, jelas sekali bahwa mereka sedang melakukan update. Dari apa? Dari total error yang ada seperti ini, ada 18. Hmm itu. So untuk saya, saya sampai saat ini masih memilih untuk uh, percaya mereka sedang melakukan update. Silakan Anda boleh berkomentar bahwa Anda di PHP-in, kamu ditipu, kamu dibohong Itu hak-hak kita semua untuk berpendapat. Tentu saja kalau saya juga uh, Anda berpendapat seperti itu, saya minta ayah dibuktikan. Pasti Anda mempunyai bukti. Saya juga mempunyai bukti dan ya udahlah. Ini mengenai prinsip kita masing-masing. <laughs> tidak usah diperdebatkan ya tapi kalau anda memilih diperdebatkan silakan sampaikan di komentar dengan cara yang sopan oke okay. saya lanjut kemudian uh, ada lagi satu informasi yang uh, cukup mengagetkan saya ya ini atau saya jalankan dari sini saja supaya satu nah, ini informasinya apa bahwa ini dari uh, grup Mitos Indonesia ada informasi di sini dari upline Mister Crypto. Untuk sementara, website belum bisa diakses, akan ada peralihan web dan database server. Saya tertarik dengan kalimat ini, akan ada peralihan web dan database server. Karena apa saya tertarik? Karena saya langsung pikiran saya itu langsung ada di sini. Pikiran saya itu langsung ada di sini. We are in the process of deploying huge resources for this since in the jadi akan ada diupayakan akan ada pemindahan database uh, bukannya akan ada proses pemindahan database ke database yang lebih besar tujuannya apa tujuan supaya bisa diadakan withdraw setiap hari ya seperti itu tanpa ada gangguan nah, kemudian lihat kalimat pertama deploying more resources to ensure we do not have any service interruption jadi memang mereka sementara berbenah dan ternyata informasinya sekarang kita bisa lihat di sini. Akan ada peralihan web dan database server. Oke. Okay. Kemudian kaget lagi saya karena di bawahnya ya, di bawahnya ini saya perbesar sedikit. Ini penampakan website yang baru nantinya sudah berbahasa Indonesia. Ya. Kalau begini pertanyaannya, ini dapatnya dari mana? Sudah jelas ini dari uh, uh, jobs Indonesia dan ini sudah pasti uh, ada kelompok perwakilan yang mungkin ada di dalam dan mereka jelas mempunyai akses khusus dengan perusahaan. Sehingga dari kedua informasi ini dengan beberapa hal-hal lain yang saya sudah tunjukkan di sini, ini saling berhubungan satu sama lain. Ya, saling berhubungan satu sama lain dan itu yang membuat saya secara pribadi sampai saat ini masih percaya yakin bahwa mereka sedang melakukan update. Oke, okay, Anda mungkin berpendapat bahwa Anda di PHP-in, Anda dibohongin. Ya, saya sudah katakan itu hak Anda. Tetapi saya sudah mempunyai atau menyajikannya dengan data-data seperti ini. Nah, saya harap Anda juga yang berkata seperti itu menyajikan data-datanya. Nah, oke okay, dan tentu saja kita sama-sama uh, masih berpegang. Kalau saya masih berkeyakinan, saya tunggu sampai uh, ya beberapa jam ke depan sama masih melihat. Karena menurut saya juga bahwa Uh, sistem keamanan yang celah keamanan yang sebanyak ini bukan waktu yang sedikit untuk bisa mereka segera atasi sehingga ada mungkin pemilihan untuk pindah ke domain yang baru dengan server yang baru mungkin saya menurut saya ya pilihan yang mungkin rasional dan ya oke okay, kita tunggu aja seperti apa ya nah oke okay, itu dia uh, yang bisa saya sampaikan untuk saat ini sehingga teman-teman uh, yang kalau memang milih masih menunggu sama seperti saya ya kita menunggu dengan sabar. Kalau anda tidak, uh, saya pendapat dengan saya juga ya silahkan itu sah-sah saja.